pemilik rumah ini punya adab CCTV rumah kita. Coba. Iya pasti buat memantau kita. Apa benar punya anak di luar pernikahan? Halo sahabat semua, para pecinta sinetron Bidadari Surgamu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru mengenai bocoran trailer sinetron Bidadari Surgamu untuk episode malam ini yang tentunya cukup menegangkan sekali untuk kita lihat. Seperti kita ketahui, karena pada akhirnya rumah tangga Sakinah dan juga Dennis kini berada di gunjang ganjing suatu permasalahan, yakni seorang Rangga yang menjadi sosok penggemar rahasia dari Sakinah. Tentu ya guys, kali ini Sakinah pun sudah bisa menggambarkan ataupun bisa memprediksi bahwasanya semua itu adalah beluk-beluknya dari seorang Rangga yang tentu ingin dekat dengan Dennis. Disitulah dimana ia pun sudah menguasai situasi dan kondisi saat ini untuk supaya bisa segera mengambil Sakinah dari tangan Dennis. Tentunya ya guys, ini sangat berbahaya sekali bagi Sakinah. Apabila Sakinah lengah, tentunya si Rangga ini akan selalu bernekad untuk bisa menculik Sakinah dari tangan Dennis. Tentu pada cuplikan trailer hari ini kita pun cukup dibikin tegang, karena pada saat itu ketika Dennis saat itu sempat pulang dari sebuah tempat kerjanya, di mana Dennis pun di sini malah memanggil-manggil nama Sakinah karena ia pun sangat begitu khawatir apabila terjadi sesuatu dengan Sakinah alias sang istri tercintanya tersebut guys. Di mana Dennis juga berteriak-teriak sabari bermanggil-manggil si Sakinah, dia pun sangat begitu mengejutkan semuanya, terutama Famario Bulauza dan juga yang lainnya. Yang sempat saja di situ mereka pun sempat terkejut ada apa sebenarnya yang terjadi kepada Dennis. Di sini Dennis pun mengatakan ada seseorang yang akan datang ke rumahnya karena ia pun saat itu sempat mendapatkan sebuah teror lagi ke dalam ponselnya tersebut dan memberikan sebuah pesan WhatsApp, di mana Dennis saat itu sempat merasa terkejut ya guys apabila salah satu seorang tersebut yang ingin mencelakai Sakinah, apalagi Sakinah bisa dibawa ataupun diculik, disekap oleh si Rangga tersebut guys. Nah sekali nih, apabila sesuatu terjadi kepada Sakinah guys, tentunya kita pun semua bakal dibikin tegang dengan alur dan kisah ceritanya pada episode malam ini. Lalu apakah tindakan dan kekerasan dari seorang Dennis ya guys untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai tentang sosok pria misterius tersebut yang saat ini belum juga diketahui. Nampaknya Dennis di sini belum merasa curiga dengan hadirnya seorang Rangga yang kali ini memang dekat dengan dirinya. Namun semua keluarga di sini berpihak kepada Sakinah bahwasanya Rangga di sini oranglah yang sudah menjadi penggemar rahasia dari Sakinah. Dan apakah yang akan terjadi nantinya apabila Dennis di sini menyadari bahwasanya Rangga lah selama ini yang menjadi pengagum rahasia Sakinah. Namun sebelum lanjut juga guys ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Bidadari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Seperti yang terjadi di episode sebelumnya, kita pun mengetahui bahwasanya ada sosok pria misterius yang saat ini menjadi sosok penggemar rahasia dari Sakinah. Tatkala pada saat itu ketika Dennis pun bertemu dengan sosok pria tersebut, namun Dennis pun di sini tidak bisa mengalahkan pria tersebut karena memang pria tersebut sangatlah mempunyai kekuatan super bagaikan superhero yang bisa mengalahkan para lawannya tersebut, sehingga Dennis pun di situ terjatuh dan terpingsan. Namun secara tiba-tiba di situ datanglah sosok Rangga yang mendolong Dennis. Disinilah dimana titik kelemahan Dennis yang saat itu langsung saja percaya bahwasanya Rangga memang tidak ada sangkut pautnya dengan laki-laki menjadi penggemar rahasia tersebut.
Namun setelah berpulang, di mana pada saat itu juga Rangga memang ikut dengan Dennis dan mengantarkan Dennis, guys. Di mana Pak Mario juga menuduh kalau Rangga lah yang selama ini menjadi peneror orang misterius tersebut. Namun dengan sikap Dennis di sini membela kepada si Rangga bahwasanya Rangga tidak ada sangkut pautnya dengan pria misterius tersebut. Namun tanpa diketahui ya guys, di sini Rangga pun memang berantusias dan mempunyai rencana untuk supaya bisa memahami keadaan dan situasi di dalam rumah Pak Mario. Karena pada akhirnya di sini Rangga pun dimana ia pun tahu bahwasanya ada satu safam yang menjaga rumah tersebut dan ada sebagian CCTV yang memang merekam kejadian tersebut. Dan disinilah dimana letak kesalahan dari seorang Dennis dan juga Pak Mario memasukkan seorang penggemar rahasia dari sosok Sakina. Karena memang selama ini Dennis pun tidak menyangka ya guys kalau Rangga lah penggemar rahasia tersebut. Dimana Rangga pun di situ memang beraksi lagi ya guys, memakai jubah hitam dan memakai masker hitam untuk supaya bisa menikam sapam yang saat itu lagi asik-asik ngobrol bersama si Mimin. Dimana pada saat itu juga si Rangga ini memang sangatlah begitu lincah sekali dalam menjalankan tugas dan aksinya untuk supaya bisa mendapatkan seorang wanita yang dicintainya. Tentu Rangga pun akan melakukan berbagai macam cara untuk supaya bisa mendapatkan yang diinginkannya. Tentu perihal ini membuat kita pun sangat cukup dibikin tegang pada episode malam ini guys. Karena sepertinya di situ juga Rangga yang sempat saja mengecek sebuah laptop di mana laptop tersebut adalah sebuah data-data cukup akurat dan mengalihkan semua CCTV. Namun secara tiba-tiba Pak Mario pun itu pada saat itu sempat ingin masuk ke kamar tersebut. Dan apakah di sini Pak Mario pun akan menemukan bahwasanya Rangga lah yang selama ini menjadi peneror dalam hubungan rumah tangga Dennis dan juga Sakina. Kita pun selalu berharap ya guys apabila Mario di sini bisa mengetahui bahwasanya laki-laki tersebut adalah Rangga. Dan kita juga geser di adegan lain nih guys, nampaknya sosok bebengus Namira yang saat ini selalu pinplan, di mana ia pun sangat tidak terima apabila sosok Andrew dekat dengan wanitanya yang selama ini menjadi kedekatannya bersama Andrew. Namun tanpa diketahui dari sosok Andrew, di mana di sini Namira juga sempat menghubungi si Dini ya guys. Di situ Dini pun yang sangat begitu bersedih karena ia juga sempat menangis entah ada apa dengan si Dini ini, sehingga ia pun bersedih karena mungkin ia pun melihat dengan kenyamanannya bahwasanya ia pun merindukan sosok suaminya yang memang kurang tanggung jawab, dan pada akhirnya Bebiza di sini harus hidup bersama Dini yang memang kali ini Dini adalah orang yang berkecukupan. Namun Andrew di situ menyaksikan bahwasanya Andrew pun melihat kesedihan dari seorang Dini yang nampaknya merindukan kasih sayang dari seorang laki-laki. Tentu mungkin di sini dengan hadirnya Andrew tentunya akan menjadi perubahan warna kehidupan yang cukup akurat bagi Dini dan juga Andrew ya guys. Di situ Namira yang sempat begitu kurang terima ya guys, karena ia saat ini merasa kesal dengan perlakuan dari Andrew yang telah dekat bersama Dini. Padahal kita pun tahu di episode kemarin bahwasanya Namira malah menyuruh Andrew untuk dekat dengan perempuan tersebut. Namun kali ini Namira pun merasa kesal, mungkin ini adalah sosok bawaan bayi ketika hamil, di mana Namira juga sempat mengancam kepada Dini agar supaya Dini menjauhi Andrew pada saat itu. Namun di sini dengan sigap Dini pun langsung saja membalas kata-katanya tersebut dengan permintaan yang dipintanya oleh Namira pada saat itu, karena saat ini Andrew dan juga Namira memang tidak saling mencintai. Wajar saja apabila di sini seorang Dini bisa dekat dengan seorang Andrew, karena pada akhirnya Andrew pun bisa menemukan sosok wanita yang memang cukup mencintai dirinya, bahkan dirinya pun sangat begitu menyayangi Dini ya guys. Dan kali ini di sini juga terlihat si Andrew yang sudah memeluk si Dini pada saat itu. Di situ juga terlihat Namira yang berada di sebuah mobil dan ia pun melihat kesaksian tersebut, membuat dirinya pun semakin panas karena pada akhirnya si Namira pun terlontar lantir. Di mana Dennis yang saat ini tidak dapat oleh Namira, begitupun Andrew yang sudah bisa melupakan Namira. Pada akhirnya di sini mungkin Namira pun akan menikah dengan sosok Rangga. Kita jodohkan saja guys nih, si Rangga dan si Andrew ini menikah agar supaya Namira pun bisa hidup bahagia bersama sosok Rangga, pria misterius yang saat ini ingin mengejar Sakina.
Dalam cuplikan trailer hari ini cukup dibikin tegang karena gara-gara si Rangga ini membuat keluarga dari Sakina dan juga Denis sangatlah begitu ketar-ketir dengan adanya orang pria misterius tersebut. Dan kali ini juga mungkin dalam dua konflik ini antara rumah tangga Andrew dan juga Denis, di sini mereka pun berselisih. Teruntuk Pak Mario dan Paulo aja sangatlah bingung mengapa kehidupan mereka selalu tidak bahagia dengan adanya orang-orang yang ingin menghancurkan rumah tangga anaknya tersebut. Nah guys, mungkin saat ini kita pun akan selalu dibikin senang karena pada akhirnya Denis pun akan segera menemukan siapakah laki-laki tersebut. Dan begitu juga dengan Andrew, kali ini Andrew pun akan segera menyimpulkan bahwasanya dirinya akan segera menceraikan si Namira karena pada akhirnya Namira pun akan terbongkar bahwasanya kehamilannya tersebut adalah kehamilan palsu yang pada akhirnya Namira pun akan segera menjadi gelandangan. Tentunya kalian pun sangat penasaran kan dengan alur ceritanya pada malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.